Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, doa yang diperkenankan itu bukan khusus untuk orang-orang yang beriman sahaja. Apa dia? Iaitu doa Allah Ta'ala mustajab ni, dia kata doa mustajab bukan khusus kepada orang Islam sahaja. Bahkan di sini dia kata orang yang beriman, oi, beriman, mukmin, muslim, mukmin hebat daripada muslim. Nampak kan? Doa mustajab bukan kat orang mukmin sahaja, malah mungkin untuk orang-orang yang lain juga, termasuk orang-orang kafir. Ini Allah Ta'ala nak mustajabkan doa ni kat siapa? Dekat orang-orang masjid, bukan orang-orang masjid sahaja. Kita buat contohlah kan, sebut mukmin banyak sikit ayat dekat situ. Bukan orang masjid saja kan, orang surau pun mungkin Allah Ta'ala mustajabkan. Orang masjid dan surau, tak bukan dan mau koma kat situ kan. Orang-orang yang kerja kelang pun doanya pun akan mustajab. Weh, kerja kelang, masjid dan surau dan kelang, tak jangan duk buat dan mau koma kan. Erti maknanya Allah Ta'ala akan perkenankan doa seseorang tu, dia tak kira siapa kan, sehingga kan orang kafir juga. Aku sebut orang kafir, orang kafir, kita bukan kafir, aku kerja kilang kan, aku kerja pejabat pos, tak kira lah, orang kafir pun Allah Ta'ala boleh perkenankan doa mereka kan? Terutama orang-orang yang terkena zalim. Bila sebut zalim, orang yang dianiaya kan, maka hati-hati dengan doa mereka ni. Tak apa ustaz, mereka orang kapiak ustaz kan, jangan, walaupun mereka orang kapiak kan. Tak ustaz kan, takkan doa dia nak mustajab ustaz, ambil duit tabung masjid ustaz, ambil duit tabung masjid. Orang cerita orang kapiak pun doa mustajab kan. Dia begitu ni, orang ni dia kapiak ke apakah, tapi dia jahat sungguhkah? Ini masalah kita ni. Jahat sungguhkah? Kita hukum dulu kan? Dia begitu. Jadi tuan-tuan cari sendiri apa masalah kat sini. Maka hati-hati dengan seorang yang dizalimi. Bak jahat dia, bak khianat dan sebagainya, itu serah kepada Allah. Yang penting kita jangan khianat sesiapa, jangan kita zalimi sesiapa kan? Tetapi doa orang-orang kafir untuk mengurangkan azab di akhirat tidak diterima. Yang tu tak. Kan? Tapi ulama kata apa dia? Ulama kata, macam mana depa orang kafir Allah Ta'ala mustajab? Jadi keterangan daripada ulama kita bahawasanya, kerana ada beberapa jasa, kemungkinan ada beberapa jasa yang pernah depa buat. Kan? Tapi sekat dunia aja. Kan? Ninggal, duduk dalam kubur dan seterusnya, tak ada kan. Depa akan terima siksaan yang selayak bagi depa. Tapi kat dunia ini kalau depa dizalimi, walaupun depa kafir, hati-hati, doa depa mustajab kan. Yang kedua, kerana jasa depa yang banyak kan, bagi duit dekat pihak surau, masjid ni perlu berapa juta kan? Ni nak buat 5 juta tapi baru buat pungutan 3 juta, tu pun lama kan? Yang duk tolong kutip pun dah tak ada dah, meninggal habis dah kan? 2 juta lagi tak tahu nak ambil kat mana. Dia kata tak apa kan? Saya tokek duit kan? Kat rumah dia ada tempat cetak duit. Kan? Berapa mau? 3, 4, 5. Jadi jasa yang sebegitu, kemungkinan ulama kita kata apa dia? Iaitu doanya mustajab, satu. Yang keduanya, ketika kematian dia mungkin nampak baik, tapi jangan kata husnul khatimah. Jangan kata husnul khatimah, mungkin nampak baik, kapiak ni waktu dia mati tak hujan, redup. Jangan duk kata karamah tak baik. Karamah apa kaum kapiak kan?
Ha, dia begitu. Ramai raikan dia. Tok guru pido rai pula, jangan kan gitu. Baik, jadi inilah yang kita sebut di sini, apa dia, orang kafir pun doanya pasti akan dimustajabkan. Tetapi ada juga pendapat ulama yang lain, mustajabnya doa si kafir itu adalah secara kebetulan. Ada yang kata ada jasa mereka, mereka dizalimi, maka doa mereka mustajab. Ini satu pendapat. Satu pendapat kata lagi, secara kebetulan. Kenapa? Kerana saat orang kafir tu berdoa, di sana ada orang beriman yang berdoa. Kan? Pak mustajab. Oh, jangan duk kata mereka ni betul. Mereka tetap tak betul sebab kafir. Tapi mustajab. Kebetulan serentak dengan orang beriman yang doa juga. Kan? Ini pendapat yang kedua. Apapun di sini, semua setuju bahawasanya, apa dia? Bahawasanya, doa orang kafir nak kurangkan azab, tak ada. Sama ada azab kubur ke, azab di akhirat patah lagi, memang tidak akan berlaku. Kan? Ni orang kafir ni. Kan? Allah, macam tu lah. Tak tahulah mereka sebut terus ke tak terus. Dok Ustaz, tu zaman dulu Ustaz. Allah ni, pasih pada kita lagi. Kan? Ya Allah, bunyi macam Melayu. Bunyi macam Melayu. Kan? Ya Allah, selamatkan aku daripada neraka jahanam. Padahal kafir. Tak ada. Doanya tidak diperkenankan, tidak dimustajabkan. Kita boleh lihat kan, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Wa qala allazina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'azab. Maka berkatalah orang-orang kafir dalam api neraka. Ini kita buat contoh yang kata doa mereka tidak diperkenankan untuk mengurangkan azab. Berkatalah orang-orang kafir itu dalam neraka kepada malaikat yang menunggu neraka jahanam itu, ud'u rabbakum, tolonglah doa kepada Tuhan kamu, yukhaffif 'anna yawman minal azab, supaya diringankan kepada kami daripada azab walaupun sehari. Teruk kami duk kena belasah ni, duk kena bakar ni, teruk. Doalah, hey malaikat-malaikat, jangan duk tengok kami kena seksa. Doalah, ejah sikit supaya diringankan azab walaupun sehari. Kan? Apa malaikat jawab? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Malaikat tanya, kan, tidakkah ketika dunia dulu telah datang kepada kamu rasul-rasul dengan keterangan mana baik mana tak baik, balasan kebaikan itu syurga, balasan keburukan kejahatan itu neraka? Kan, pernah dapat tak maklumat itu? Qalu, bala, depa jawab, ya betul ada. Kan, qalu, malaikat jawab balik, fad'u wama du'aul kafirin illa fi dhalal. Oleh kerana itu hampa doalah sendiri. Depa minta malaikat tolong doa, pandai depa. Kan, orang kafir dalam api neraka. Malaikat, kami ni siapa? Hampa bagus-bagus punya makhluk, tolonglah doa kepada Allah. Lah malaikat kata apa? Hampa doalah sendiri. Kan? Oh, nak suruh aku pula duk tolong. Apa doa sendiri? Tapi hampa kena ingat, doa ul kafirin illa fi dhalal. Kan? Doa orang-orang kafir itu berada dalam keadaan duka cita dan kecewa. Apa maksud dia? Allah tak layan. Kan? Nak doa minta Allah Taala kurangkan, minta tak ada seksa sebagai, tak boleh. Kan? Tidak mungkin akan berlaku. Pasal apa? Pasal balasan kepada orang kafir adalah siksaan dalam api neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan, inilah, kan, kalau kita lihat dalam Al-Quran, apatah lagi dalam hadis Nabi, banyak keterangan berkaitan apa yang kita bincang ini. Berkata setengah daripada ulama, kan, wa amma ijabatu sa'ilin fa'am. Orang yang minta kepada Allah Ta'ala, yang berdoa, umum.
Dan Allah Ta'ala akan memustajabkan doa siapa pun, terutama mereka yang dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang mudarat. Dan doa orang-orang yang dizalimi, wa in kana kafira, walaupun dia ni seorang kafir sekalipun, kan, tapi dia kafir, kafir pun kalau dia dalam keadaan yang terdesak atau dia dalam keadaan yang kita sebut sebagai dizalimi, biarpun dia kafir, hati-hati doa depa mustajab, kan. Ibnul Qayyim dia kata apa dia? Dia kata falaysa kullu man ajaballahu du'ahu yakunu radiyan. Ha. Tidaklah, dia kata apa dia? Tidaklah orang-orang yang Allah Ta'ala mustajabkan doa dia, kan? Oh, kalau macam tu Allah Ta'ala suka ke dia? Tak, mustajab lain, suka lain, kan? Dia kata apa? Tidaklah siapa-siapa yang Allah Ta'ala mustajabkan doanya, yakunu radiyan anhu, menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala redha ke dia. Tak, bukan, kan? Wala muhibban lahu, bukan kerana Allah Ta'ala kasih ke dia. Weh, Allah Ta'ala mustajab doa saya, Allah Ta'ala suka saya. Mustajab lain, suka lain, kan? Kadang bila Allah Ta'ala mustajabkan, Allah redha, Allah suka doa-doa orang yang salih, orang yang bertakwa, kan? Sebaliknya, eh, dia ni fasik ni, khianat ni, orang munafik ni, kan? Doa dia mustajab dengan sebab-sebab tertentu, bukan kerana Allah Ta'ala redha atau Allah Ta'ala kasih ke dia. Wala radiyan bi fi'lihi, bukan kerana Allah redha tentang perbuatan jahatnya, sama ada kafir, fasik, munafik dan sebagainya, kan. Fa innahu yujibu albir wal fajir wal mu'min wal kafir. Dia kata apa Ibnu Qayyim? Dia kata kita kena beringat bahawasanya bab doa mustajab ini boleh melibatkan orang yang baik, orang yang jahat, orang beriman, orang kafir, kan? Tapi doa orang kafir yang mustajab bukan kerana Allah Ta'ala kasih ke mereka, bukan, kan? Kerana ada sebab-sebab yang kita dah terang tadi tu, kan? Mungkin jasa dia, kan? Mungkin kerana dia ni orang yang betul-betul dalam keadaan yang terdesak, kan? Seperti mana apa? Seperti mana ketika di tengah lautan tiba-tiba mayak ombak sebagai nampak macam tsunami apa semua, kan? Doa yang kita sebut sebagai doa al-muttar, kan? Dan satu lagi doa al-mazlum, orang yang dizalimi, maka kemungkinan doa mereka akan mustajab, tetapi bukan Allah kasih dan bukan Allah Ta'ala redha.